Perjalanan menyusuri perbatasan Malaysia Indonesia, kita lewat jalan negara yang dikembangkan melintasi perbatasan Malaysia Indonesia. Ada Poi. Kita akan melewati persimpangan jalan menuju Sambas dan menuju sebelah kiri Sambas Temajuk. Sebelah kiri menuju Sambas Temajuk. Ekor Borneo ya. Ekor Borneo. Sementara ke kanan dalam gerbang menuju perbatasan Arum memasuki wilayah Malaysia. Bisa kita lihat arah panah yang ditampilkan Arum sebelah kanan dan Sambas sebelah kiri. Inilah perbatasan memasuki wilayah perbatasan. Kesempatan mengunjungi wilayah-wilayah perbatasan ada Gunung Poi. Keren. Apa sih? Sri. Bapak. Kampung-kampung di sekitaran perbatasan Malaysia Indonesia. Kita melanjutkan perjalanan. Langsung, Pak. Langsung live. Eh, tiba bisa. Tiba sinyal. Rekam sel. Rekam dong saru di itu aja gitu. Oke, kita melanjutkan perjalanan menuju atas. Gerejanya keren. Udah besar ini. Barang dingin loh. Nanti dia pada dingin. Nanti barang dingin kok. Baru ada sinyal. Sinyalnya langsung. Ya Allah, barang sajingan. Kami kan mandi. Iya, betul tadi. Terang. Enggak pernah lewat. Ini kampung kecamatan. Model patong, Pak. Oh, kecamatan. Kecamatan terakhir lagi. Iya. Kampung yang ada kantor camatnya.
Tapi terakhir kan sebelum perbatasan. Terakhir ya maruf lah berdampingan dengan perbatasan. Oh maruf. Nah itu. Wow keren. Kaki gunung tadi itu. Indahnya alam. Oh, ada durian di perbatasan Malaysia. Banyak alam. Indonesia. Perbatasan lho, perbatasan Malaysia, Indonesia, tapi pembangunan dan kampungan desa di sekitar sini sudah sangat bagus. Tembuskan ke anak dulu, sampaikan ke border dulu, ntar keliling baru ke rumah caleg biar videonya langsung dapat satu paket. Nanti setelah itu di rumah caleg baru pikirkan bagaimana masuk ke seberang kanannya. Ini ada rumah caleg udah jalan ya. Kau baru ya? Ini udah mau masuk ke batasan kan? 4 menit kan? 4 menit sampai. Oh tuh. Ini tentaranya udah kelihatan. Gerbangnya itu gerbang dia gerbang muter PLBN. Oke. Okay. Ini pasar rakyat.
Jadi di sini kita sudah memasuki wilayah perbatasan, lintas batas. Ya, di situ kelihatannya. Iya, ini kesibukan orang ini. Badan Nasional Batas Indonesia. Oke, POBN Arum. Putar situ. Kita putar lagi ya. Inilah dia jalurnya. Jalur masuk. Iya, jalur masuk, jalur keluar. Oke, ini PLBN. PLBN Aruk. Aruk. Jadi PLBN-nya? Ini jalur keluar. Jadi nggak PLBN-nya? Pos lintas batas negara. Ini perbatasan Malaysia Indonesia. Thank you.
Makasih ya. Tapi itu begitu. Kita bergabung sama kita kayak sendiri jam. Dan hari ini saya Indonesia. Kasih. Kita muter lagi ya. Ini radian jalurnya. Jalur masuk. Ya, masuk. Jalur kiri. Oke, ini kelihatan. Aruk. Jadi PLBN-nya? Ini jalur keluar. Jadi nggak PLBN-nya? Pos lintas negara. Ini perbatasan Malaysia-Indonesia. Ya, kita sudah ramai sekali yang mau masuk. Memasuki wilayah ini itu harus masyarakatnya. Putar dulu. Rest area Aruk. Jadi ini adalah perbatasan Malaysia-Indonesia di ekornya Pulau Kalimantan. Ekornya Pulau Kalimantan berarti melewati jalur Sambas ya. Ini gereja. Jadi jalur Sambas. Bisma Indonesia. Wow, keren. Ternyata yang kita bayangkan perbatasan itu sepi. Ya, sunyi. Ternyata di sini ramai sekali dan sangat keren. Sudah ditata sedemikian rupa. Ada tempat ibadah Katolik, Kristen, Islam. Ini pasar santai. Ini adalah rest area pasar rakyat. Jadi orang-orang santai di sini ya. Cak buruk ya kita. Sampai di sini. Hai. Drop up. Kita mau ke sana dulu. Ini adalah tempat beristirahat ya. Beli oleh-oleh. Tempat beli cenderamata, tempat minum dan lain sebagainya. Patung Soekarno. Keren ya. Jadi perbatasan lintas batas negara Malaysia Indonesia. Kita ke rumah saudara dulu. Jadi kita harus mengunjungi tempat ini. Jalan cari. Oke, jadi karena live-nya tidak besar, kita lanjut dengan video saja. Keren. Tempatnya seperti di perbukitan. Luar biasa. Keren sekali pemandangannya. Wow, sayang live-nya muter-muter. Jadi disambut dengan hutan lebat. Ya, rumahnya mau dia. Ya. Model kuning. Oh,
pipe-nya masih jalan terus, sinyalnya hilang-hilang lewat gunung, lewat perbukitan. Makasih yang nonton ya, yang sudah nonton tadi, yang sudah mampir mengikuti saya berkunjung ke perbatasan Malaysia Indonesia. Dekat banget. Dari rumah tadi 2 jam perjalanan sampai sini mengunjungi keluarga di sini. Itulah, ada keluarga yang tinggal di sini, jadi kita ya mampir berkunjung, kebetulan hari raya yang kita tunggu. Dari rumah tempat saudara ya sekitar 5 menit. 5 menit ya, naik mobil, naik motor, 5 menit. Ada saudara lagi yang jaraknya 1 menit saja. Ya, ada lagi tempat saudara yang menemani kita tadi masuk 5 menit saja. Gue juga sudah bolak-balik keputusan untuk masuk. Jadi harus betul-betul syarat. Wow, keren. Langsung disambut dengan hutan-hutan, perbukitan. Sangat bagus sekali ya, sangat keren. Luar biasa.